Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagelaran Lida 2020 di malam hari ini sungguh menyita perhatian daripada semua halayak, terutama fan Leslar. Ya, karena di malam hari ini tak hanya disuguhkan dengan keuangan mereka berdua, tapi romantisme, gaya berpacaran, gaya hubungan mereka banyak disorot, terutama aksi yang dilakukan sang manajer Bilar yang memergoki sang artis yakni Bilar masih belum move on dari kecemburannya. Kalau seperti biasa, Bilar disuapi oleh Lesti. Namun di backstage kali ini nampak Bilar tak begitu. Bilar malah terlihat main HP dan cuekin si Dede Lesti. Tentu hal itu mengundang pertanyaan netter, apalagi si Dede tampak ciut. Tampak ya begitu juga kurang menikmati karena biasa dia suapin si babang gantengnya. Ternyata malam hari ini dia begitu moh maem. Lihat ekspresi si Dede gimana? Seru banget kan guys ya. Ya itulah romantisme kehidupan ya cinta mereka berdua. Ya menurut aku sih, ya so sweet banget sih. Karena cinta memang penuh ritme dan tak selalu harus lurus. Makanya terasa indah apabila ada yang namanya rasa cemburu, rasa kurang enak, rasa ingin diperhatikan, dan ya macam-macam lagi sih ya. Tentu perasaan Bilar dan Lesti ini pun yang beritme menjadikan kita semakin dibuatnya. Karena memang seperti itulah nyatanya cinta. Maka ada yang mengatakan dan memberikan pepatah bahwa cinta itu memang buta. Dan cinta itu akan terasa apabila ada orang yang hadir terkadang yang bisa membuat kita cemburu. Karena tentunya dengan cemburu itu kita benar-benar merasa bahwa kita memang memiliki, kita memang berhak untuk dirinya. Ya itu saja ya guys ya, keseruan di malam hari ini di sela-sela iklan pas syuting Lida 2020 grup 2 ini. Tentu kalian pun akan merasa dibuat oleh mereka berdua yang bertingkah kocak ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.